Jadi manusia-manusia Asia udah pada berkumpul ya. Sebelumnya mana mainnya Battle Royale kan ya? Iya, yeah, Battle Royale atau lagi main apa God of War nyelesain. Itu juga. Tapi Callisto Protocol tuh rame juga tuh nanti. Itu single player toh? Iya, yeah, single player, tapi gue lihat trailernya oke banget sih. Menurut gue menggambarkan current gen konsol gitulah. Iya, iya. Again. Eh, maaf. Oh shoot, gimana cara menghentikannya? Oh iya. Tapi itu senjata ya. Kalau Xbox itu kan Starfield apa ya? Drone. Starfield? Itu kapan? Kayaknya Desember juga deh ya. Oh iya, Starfield? Iya. Atau Desember atau Januari. Gak tahu deh, gue lupa deh. Dia rilis tahun ini apa enggak. Tapi yang pasti demonya menurut gue lebih bagus dibandingin Callisto Protocol. Iya. Oh ya? Iya. Oke, tunggu bentar, Pak. Kita itu mau kemana ceritanya? Kalau lu ada misi yang priority, itu dulu gak apa-apa. Tapi kalau gak ada, ya jadi paling... salah satu misi gue itu complete and eliminated, eliminate high value target. Oke. Ship cargo. This one. Johnny. Mau berenang ya, Pak? Tunggu ya, bentar ya. Eating sugar, eating flight. Kita berenang juga nggak masalah. Tapi kalau bisa kita main se-stealth mungkin kali yo ya. Ayo. Aduh. No mama. Tapi kalau ketahuan kita hajar. Oh iya, gue lupa. Ini senjata harusnya pakai suppressor. Iya, gimana sih? Hei. Silencio. Silencio. Itu silencio maksudnya. Iya. Itu saya Itali, Pak. Gara-gara nonton itu. Piala Dunia. Apa nama judulnya? Bukan ya. Judulnya, filmnya apa? Brun. Nih. Apa? Enggak, I cannot hear your voice. Silencio Bruno. Silencio. Aduh. Gak bisa naik. Jump. Gak bisa naik. Gak suka. Ada guard. Maaf. Get back. Dia mulai curiga ketahuan, Pak. Oh nih, oke. Gak apa-apa ya. Airnya bagus loh. Sini gue suka. Iya. Aduh. Bleeding, Pak. Ultra One, completing contracts earns you cash to use at buy stations for gear and upgrades. Sebagian musuh tuh ada yang hilang gitu loh. Iya, ini salah satu kekurangan ending sih. Suka ngepop gitu kan, pok tiba-tiba ada. Yeah. Padahal musuhnya lagi bawa barang bagus gitu, misalnya gas mask atau plate gitu ya, hilang. Tapi ini emang DMZ paling aktif sih. Gue suka DMZ. Kalau buat apa ya, misi-misi gitu, berasa banget main game-nya. Iya. Technical. Enggak. Nah, apa ini? Lu kayak ngerasain main misi baru gitu. Wah, ada yang datang lagi. Kanan juga ada tuh.
Aduh, di belakang gua. Mana ya? Mati gua. Tunggu. Kebuka gua. Self revive. Oh, bawa ya. Eh, bangunin gua aja deh, Ren. Oke. Hanya untuk emergency aja. Di self revive-nya. Gua tuh ada apa ya? Aduh, tunggu. Tunggu ya. Iya, tuh kan planking-plankingnya tuh kita nggak tahu ya. Gitu loh. Bentar ya. Bentar. Gue pakai skim dulu. Gue bingung deh. Gue tuh punya revive pistol, tapi gimana cara pakainya ya? Di-equip dulu. Oh iya, di L1, R1 dulu. Oh, satu lagi kalau misalnya mau self-revive, lo tekan ke segitiga, Pak. L1, R1 itu ternyata backpack ya. Apa, mau mengequip barang yang ada di... Wah, granat lagi. Pintar banget. Bangga aku. Anjay. AI sih nggak pinter-pinter banget, tapi banyak. Enggak, tapi pelurunya tajam banget, Pak. Iya, karena armor kita kan ibaratnya ya mendekati inilah, mendekati rail. Kacau. Aduh, ah shit. Salah gue, Rev. Di belakang ada ya? Ada enggak? Gue malah maju ke depan. Tunggu. Akibatnya kayak gini. Udah, gue save ke depan. Ada. Tunggu yuk. Gue punya ini deh. Gue pakai aja nih. Wah. Taking effective fire. Aduh, kabur dulu deh gua. Oh, rame di belakang. Kabur. Di belakang rame itu. Set deh. Waduh. Oh, jatuh kan bangsat. Oh, bisa self revive. Oh, pistol revive tuh self revive, weh. Kayaknya lebih baik pakai kastok deh. Anjay. Kita kemana ini, Rek? Equip. Self revive gue ada... Awas belakang nih. Oh, masih bisa hidup loh. Udah mau mati sekarang. Plate. Saya butuh plate. Ada plate ya? Gue punya tapi gue butuh. Kalau nggak ada gue kasih. Satu. Udah. Ini bisa masuk sini. Agak aman dikit dalam sini. Oke. Kita kemana ya, Pak? Nah itu dia. Lu tadi katanya mau ke kontrak. Di sini kontraknya. Tapi kok hilang? Oh hilang ya? Hilang. Ini apa yang di ping ini? Oh, ini ada, depan kita deket banget oh, nih. Oh, HVT-nya ini, Pak. Helikopter itu di atas. Oh, di atas ini. Udah muncul berarti dia tuh. Uh-huh. Oh, ya udah tuh deket banget loh. Sama itu juga deket enggak, banget. Di helikopter. Helikopter itu. Sama area... Kita harus, kalau nggak launcher, tembakin sih. Bener-bener tembakin sih, yuk. Waduh, kanan kita banyak musuh, bro. Pak, masuknya, Pak. Pintunya tutup. Gua snack dulu deh nih. Habisin peluru gua. Enaknya pakai LMG ya. Oh, udah mau hancur tuh, yuk. Plat. Nggak punya, Pak. Ini yuk, gua kasih yuk. Ini kunci, Pak. Ini ada kunci, Pak. Yuk tuh, yuk. Oh, thank you, Pak. Peluru udah habis.
kita pakai senjata yang ada aja lah. Tangan. Ini senjata-senjata jatuhan dari musuh. Kan ada RPK nih. RPK gua pakai dulu lah, LMG kan. Mana nih si Om, ini Om. Wah. Mana nih dia gak kesini sih, ini jauh amat. Di situ open banget. Mau jadi apa ini? Oh udah ke agro. Balik pak. Masuk gedung pak. Oh man. Aduh. Metong. Mana dia? Oh di atas sana. Oh ini lu inget gak di division juga ada kan yang helikopter terbang-terbangan gitu? Iya. Gue lupa deh ini siapa tuh. Wow. Bandit-bandit segitu bisa dipakai nggak sih sebenarnya? Wah, hancur. Hancur. Jangan nafsu. Gila. Asli keren. Bentengnya sampai tembus loh. Benteng asbesnya. Iya. Waduh. Masuk dulu. Darah mau habis masuk. Di backpack ada untuk bleeding. Peluru masih banyak kan ya? Peluru tinggal 16 mainnya. Tunggu. Habis. Itu di depan ada senjata nih. Di samping itu. Ini nih, tuh. Hancurlah kau. Wah, hancur nih ini. Oh, destroy sick vehicle. Wah, dapat. Yes. Clear, yo. Clear. Oh, langsung muncul ya notifnya? Iya. Oke, good. Nice. Gue ganti senjata. Ini supply, Pak. Wih, supply. Aduh, ada tentara masuk tuh. Come on. Kalau barangnya bagus, Roy, yuk kita expel dulu deh. Iya. Paling enggak ini jadi stash. Police Academy. Ada Police Academy, lo mau ambil? Police Academy. Ya sebenarnya enggak apa-apa sih kalau salah satu kita ambil. Udah, ambil aja deh dulu. LMS, Lifeman. Lo mau pakai yang mana tuh, yo? Lifeman apa LMS? LMS. Sniper. Lo aja deh yang ambil Police Academy, gua enggak bisa. Oke, gua udah. Equip. Coba kita naik. Oke. Okay. Mana sih? Tempat keluar yang paling dekat di pulau ini, Pak. Mau? Iya, dekat itu radiation itu. Yuk. Pak, mau ambil dulu atau enggak, Pak? Ambil apa? Katanya bagus. Apa tuh? Mau ekstrak enggak? Oh. Oke, okay. Gini aja. Ini kan ada Police Academy ya, lagi bawa ya. Mendingan kita langsung ke Police Academy aja dulu. Oh ya sudah. Kalau ekstrak kan jauh pak. Jauh ya. Polisi Academy jauh ya. Bentar ya pak. Lihat peta dulu pak. Lihat peta dulu deh. Nggak soalnya kalau balik lagi juga kayaknya kunci tuh nggak bakal masuk kontraband yuk. Pak, Polisi Academy itu sekitar 1.600 pak. Oh ya udah kita coba ini dulu lah.
Oh, tapi di kalau ke radiation zone ya, kita nggak punya ini masalahnya, gas mask. Gas mask. Nah, yeah, kalau gitu, gini deh. Kita ambil dulu mobil ini, okay, baru kita lari ke sana tuh. Oke. Yuk. Yuk, pelan-pelan ya. Gue nggak punya plate ya, Pak. Eh, bohong. Punya gue plate. Ada plate. Ada. Lu punya nggak? Ada. Supaya drop incoming lagi. Godain. Gue dua-duanya pakai sniper nih. Cuman pelurunya nggak ada. Kampret ya. Ah, ganti deh. PHP. Pelurunya nggak ada soalnya. Oh enggak. Oh, ada ammunition. Oh, sayang gua enggak bawa ammunition. Ya udah yuk, jalan aja dulu. Terpaksa saya ganti senjata, guys. Itu ada satu kompi di sebelah kiri, hati-hati. Ya, bergerak. Pom bensin. Biasanya rese. Pom bensin juga banyak tuh, lumayan. Sebelah kiri kita tadi kan. Ini moga-moga aja servernya update terus ya. Servernya nggak rame gitu kali ya. Karena kan dia sebenarnya bisa masuk kalau semua player udah ready kan ya. Iya, makanya lama kan. Push. Tapi player lain lagi sibuk nyelesain misi utama sih. Aduh, hancur gua. Damn it, salah gua. Kenapa ya? Tunggu yuk. Ditembakin. Wah. Iya, gua juga ditembakin nih. Wuhuu. Bisa deh. Asli, gua ngeliat pelurunya suka banget gitu loh. Ya, Pak. Oke, okay, naik. Let's go. Let's go! Mana ada senjatanya? Kita jalan-jalan tur ke timur ini tengah. Terus aja. Oh, ikuti jalur besar ini aja terus nih. Udah aman kita. Nah, pingnya gue hilang ya. Lupa, maaf. Tak. Semoga Police Academy-nya. Aduh, bensin habis, Pak. Oh, bisa ketahuan ya? Kayaknya. Oh iya, itu dikit lagi MT. Kayaknya kejar deh, Eh, nih. Turun. Yuk, kita pakai ini aja, Pak. Nikar. Yo, DTA nih, Pak. Yo, itu player lain kayaknya. Ini developernya kayaknya main semua shooter game deh. Shooting game. Ya dong, jalan di kiri, Pak. Anak Indo. Yo, iya. Supirnya kan, supirnya. Setirnya di kiri. Iya, setirnya kiri. Wih, asik banget ya. Angin-angin, guys. Angin-angin pantai timur tengah. Berasa banget. Panas-panas gimana gitu. Kita dapat kunci Police Academy. Soalnya kan kalau senjata bisa nanti-nanti yo. Iya, betul. It's okay. Kalau kunci kan ini? Nanti siapa tahu kita dapat barang baru. Dan berfaedah. Oh, di Indomaret kiri, Pak. Indomaret mana? Oh iya, jualan karpet kayaknya itu. Waduh, yo, diserang nih, serang nih player nih pasti yo. Enggak, Pak. Satu kompi itu musuh. Oh, satu kompi ya. Bajingan. Ada serangan lagi, guys. Tapi driver kita duduk. Skill banget, darah-darah gitu ya. Kelihatan darah-darah gitu, keren banget. Kayak Sicario gitu. Oke, ini junction ini kita keluar. Asik. Senjata gua.
Mau di sini? Apa mau lebih maju lagi? Ntar ya. Oke guys, kita lewatin gang-gang, cari spot yang paling aman. Oh, depan pom bensin ya. Kita turun dulu ya, Pak. Wah, gila ada yang nembakin, pelan-pelan. Coba ya. Nggak bisa lagi naik. Wah, ada orang tuh di situ. Gua snipe dulu ya. Oh iya betul. Oh kena ya, udah tembak ya, kayaknya. Belum mati. Oke, okay, nice. Thanks, man. Kita lihat dulu di atas ada enggak. Waduh. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Senjata kita ketahuan sih bunyinya ya. Iya. Harusnya pakai suppressor gua nih. Oh, dia ngelempar bom ya? Lempar granat ya? Gak suka. Palanya kena. Anjrit. Gua pakai sniper sampai 5 kali loh. Kagak mati padahal kena palanya. Apa dia bilang udah picking up? Udah mau naik. Oh, ada yang lagi ini ya berarti, exfil. Bukan. Waktunya udah mau habis, Pak. Oh iya, 3 menit. Gua enggak lihat tadi. Tuh, men nih, cepat banget ya. Ini kita baru masuk. Kita udah misi kedua nih, Pak. Oh, oke. Dari sebelah sini, Rif. Ada pintu nih, Rif. Oke. Kita masuk aja dulu lah. By the way, lu peluru ada nggak? Ada, 150. Ada. Wah, peluru gua habis semua lagi nih. Bentar, gua punya nggak ya? Oh kok, lock ya? Punya. Gak bisa. Tunggu. Police Academy Private Locker Room Key. Locker Private Locker Room Key ya. Bukan Police Academy-nya, Pak. Bukan nih. Lu bisa lihat screen atau gua drop kali ya? Tuh. Police Academy Private. Di dalamnya, Pak. Kita di HP, Pak. Kita belum dapat kunci ininya. Udah balik dulu deh. Ya. Balik dulu deh, exfil dulu. Pulang dulu. Karena waktu sudah mendekati di tengah nih, Pak. Iya, oke. Okay. It's okay. Mendekati azan maghrib. Oke. Okay. Karena isi bensin dulu ya, Pak. Oke, okay, siap. Tinggal masalahnya di tempat bensin ada cicunguk. Kita lihat ya, kalau ada ya bubar rencananya, Pak. Oh, masih cukup nih kayaknya yuk. Kalau cuman ini segini, 700. Oh, aman kok. Gila. Gantungan lo pas ngisi bensin ini, Pak. Yo, iya, biasanya rame soalnya di sini. Oh, tadi kan gua nggak ngaktifin itu HVT itu, berarti gua nggak dapet ya. Oh, gua dapet yang destroy itu yo, destroy apa? Vehicle. Oh ya. Tapi lo aktif ya? Yang HVT tadi gua nggak tahu deh. Itu, tapi tadi notifnya yang destroy vehicle. Iya. Kalau gitu mobil yang kanan-kanannya kita cari mobil ini, Pak. Yang mobil yang ada senjatanya. Oh. Kan unlimited bullet tuh. Oke. Okay. Ada mobil-mobil polisi atau apa hajar aja. Oh iya, tapi tergantung ya, yang harus di destroy itu kendaraan musuh yang kayak tadi atau mobil nganggur. Kayaknya mudah banget gitu ya, kalau kayak begitu, jangan. Bisa jadi. Mekaniknya nggak sekompleks itu juga. Nah, iya. Oke, guys. Kita pulang kampung dulu, karena hazard mau spreading radiation.
Dino 4 is inbound for extraction. We're racing radiation. It's gonna be close. Yeah, I know. Kita lagi nunggu jemputan nih. Radiation spreading. Radiation is spreading through the area. Advise moving to an extract point. This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Awas yuk, di atas itu. Oh, itu pesawat kita ya. Kirain musuh. Parno ya. Cepat juga ya. Dia inbound-nya. Oh, musuh yuk. Di depan kita musuh. Wah, habis dari senjata. Wah, alarm. Gimana itu? Alarm mobil kita, Pak. Mobil. Oh, gaspace. Ambil yuk, gaspace. Ambil yang banyak. Iya, betul. Hold to. Gue ambil terus muncul lagi yang lainnya. Oh iya, cuma satu jatahnya ya? Nggak boleh licik, Pak. Aduh, salah lagi. Drop. Kenapa, Pak? Aduh, gas mask-nya kok nggak bisa diambil lagi sih gue? Ya. Sama, karena udah berangkat pesawatnya. Aduh. Salah, tadi gue ini... Oh, kacau. Oh, gampang sih. Mendingan kalau mau gas mask, XP lagi aja. Iya. Sebenarnya cara bodoh, tapi... Pak, efektif. Iya, yeah. Kita kan hidup. Jadi begitu masuk efektif. Kita masuk XP ya. Hanya mau dapat gas mask. Enggak rendah ya, 7.400. Oh, masih bagus ya lo. Gue 5.000 doang. 5.870. Gue dapet pistol revive tuh sebenarnya bisa nge-revive dari jarak jauh kayaknya. Iya, ditembak gitu. Iya.